لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدامنا في علم في دارين آمين وفي الأنوار dalam كتاب الأنوار لو قال أبهت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب وله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره. Dalam kitab Al-Anwar, lauqala, jikalau dia berkata, kita masih bicara tentang masalah hibah. Abah tulaka, aku bolehkan kepada engkau mabidari akan apa yang ada dalam rumahku, auma fi karmi minal inabi, atau apa yang ada dalam kebun kurmaku daripada kurma. Falahu akluhu, maka boleh baginya memakannya, duna bayai, tidak boleh menjualnya. Jadi bolehnya makan aja, jual enggak boleh. Contohnya apa kalau kita di sini? Ya apa aja sih ya? Ada umpama di sini kita orang kawinan ya. Walimah. Itu makanannya buat dibawa pulang apa makan di situ? Makan di situ. Enggak boleh kita jual. Ambil kue unti ya. Buat dijual. Enggak boleh. Ambil kue lapis. Lalu buat dijual nggak boleh. Itu bolehnya buat dimakan. Wa it'ami wa hamli, dan membawanya nggak boleh membawanya. Jadi kalau orang kawinan ya, walimatul arus itu nggak boleh dibawa. Ya, jangan dibungkus tuh. Kue lapisnya dibungkus, ditaruh di tas. Nggak boleh. Pisangnya taruh di tas. Nggak boleh. Kenapa? Karena di situ ya sahibu ta'amnya ya, niatnya untuk makan di situ. Niatnya untuk kasih makan di situ. Kecuali dia minta izin. Boleh saya minta? Mau pulang? Boleh. Boleh saya minta, saya bawa pulang boleh. Oh, kalau itu boleh, minta izin. Atau dibungkusin, apalagi kalau dibungkusin mah boleh bawa pulang. Namanya kita dibungkusin. Mau kita ambil aja, diam-diam ambil itu nggak boleh. Ini ada di sana di Mekah itu pohon kurma, jadi makan di situ boleh, makan di situ, jangan dibawa pulang, silakan makan di situ. Wa it'ami li ghairi, dan memberi makannya kepada orang lain, ya dibawa kasih makan orang nggak boleh, jadi dia aja makan di situ. Wa taqtasirul ibahatu 'alal mawjudi ay 'indaha fid dari awil karmi, dan terbatas pembolehan itu atas al mawjud atas yang ada, ay maksudnya 'indaha di sisinya fid dari di rumah itu, awil karmi atau di pohon kurma itu, di kebun kurma itu, karmi kebun kurma. Jadi di situ aja lah makan di situ.
sepuasnya silakan, asal jangan dibawa pulang. Ya, ya bawa pulang untuk dijual, untuk kasih makan orang nggak boleh. Situ kamu makan sepuasnya silakan. Ya. Watak tasiru, ya. Watak tasirul ibad, ya. Walau qala abahtu laka jami'a ma fi dari aklan wa isti'malan wa lam ya'lamil mubi'u jami'a lam tahsulil iba'atu indah. Walau qala, jikalau ia berkata, abahtu, aku bolehkan laka bagi engkau jami'a, akan seluruh ma fi dari, akan apa yang ada dalam rumahku, aklan wa isti'malan, baik makan dan menggunakannya. Walam ya'lamil mubi'ul jami'a, dan yang membolehkan itu enggak tahu akan seluruhnya apa yang ada di situ. Lam tahsul ini ibadah, maka tidak hasil pembolehannya. Ya, dia harus tahu dulu ya apa yang ada di dalam itu. Wa jazama ba'duhum annal ibahata la tartaddu birraddi. Ya. Wa jazama ba'dhum, dan telah memutuskan oleh sebahagian mereka, annal ibahata, bahwasanya pembolehan itu, la tartadu, tidaklah gugur, tidak tertolak, tidak gugur, ya, birradi, dengan ya dikembalikan, dengan dikembalikan kepada pemiliknya. Wa syartul mauhubi kaunuhu ainan yasi'u bai'uha fala tasi'u ibatul majhuli ka bai'ihi wa qad amara wa qad marra anifan bayanuhu bi khilafi hadiyatihi wa sadaqatihi fatasi'ani fi mastaz'arahu syekhuna. Wa syartul mauhubi, syarat ya sesuatu yang dihibahkan, kaunuhu, itu keadaannya itu ainan, ain zat, ya sihu, yang sah bai'uhu, oleh menjualnya. Jadi ya, dia merupa ain yang sah dijualnya, boleh dijual. Fala tasi'u ibatul majuli, maka oleh karena itu tidak sah menghibah yang tidak diketahui. Kabai, seperti menjualnya. Kalau enggak menjual kan enggak, kalau enggak diketahui enggak bisa juga. Waqad marra'ani pan bayanu, sungguh telah lalu ya barusan, ya belum lama, barusan oleh penjelasannya. Bi khilafi hadiyati wa sadaqati, lain halnya hadiahnya dan sedekahnya. Ya. Ya. Ya, lain halnya hadiah dan sedekahnya yang tidak diketahui, ya orang hadiah, orang sedekah kan enggak masalah. Enggak apa-apa walaupun enggak diketahui. Fatasi'ani fi mastazharu syaikhuna, maka sah keduanya, hadiah dan sedekah, pada apa yang telah guru kami jelaskan. Walaupun tidak diketahui, sah aja. Orang dikasih kan enggak ada ruginya. Wa tasihu hibatul musya'i kabai'i walau qabla al-qismati sawa'un wa habahu li syariki aw ghairi. Wa tasihu, dan sah hibatul musya'i, ya, hibah sesuatu yang di ya syarikati, yang disekutui, yang di ya
yang dimilikin bersama gitu ya, musya'i, yang disarikati, yang disekutui, musya'i itu. Contohnya apa? Rumah ya, atau tanah disyarikati di antara dua orang, dimiliki dua orang ya, satu menghibahkannya itu. Walau qablal qismati ya, kabai'i, seperti menjualnya. Sa walau qablal qismati, sekalipun sebelum dibagi ya. Artinya sekalipun hasil hibahnya sebelum dibagi rumahnya. Iya. Walau sawa'un wahabau lisyariki au ghairi, sama saja dia hibahkan dia kepada syarikatnya atau kepada orang lain. Ya. Tentu kalau dihibahkan kepada orang lain ya, dia harus ngomong dulu, pasti itu ngomong dulu kepada yang disyarikatin gitu ya. Ngomong dulu. Waqad tasi'ul hibatu dunal bai'i kahibati abatai burrin wa nahwihima. Dan kadang sah hibah tidak jual, sah hibah jual enggak sah. Kaibati abbatai burin, seperti hibah dua biji gandum. Wana wihima, dan sumpama keduanya. Sah. Ya, kalau jual enggak sah. Siapa yang mau beli dua biji gandum? Kalau dibagi ya orang bagi dua biji gandum, tapi buat apaan gitu ya. Makanya tidak sah ketika dijual beli. Kenapa? Karena nggak ada harganya. Kalau orang beli kan, orang jual kan, orang bagi kan nggak apa-apa. Apaan juga orang bagi, nggak mengandung kerugian. Minal muhaqqarati, dari segala sesuatu yang hina, yang kecil maksudnya. Wajil di najisin ala tanakudin fihi minal rawdati. Ya. Wa kaza du'nun mutanajisun, dan kulit najis. Atasnya ada tanakut, ada saling membatalkan padanya di dalam kitab Raudhah. Ada perbedaan pendapat ulama. Wa kaza du'nun mutanajisun. Dan seperti demikian itu minyak yang terkena najis. Ya. Allahu a'lam.